through and just... Oh, my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever... Dari sudut biru. Dari sudut biru dulu nih, dari 420. Abang-abangan. Anjing, abang. Oke, terbalik. Bola, bapak-bapak. Enggak, ini salah nempel di sini depan sama belakang gua enggak tahu nih. Harusnya sih begini, iya, tapi yang nempel pertanyaan. Ayo, Bang, ayo, Bang. Panjang tuh. Kapten ini dong. Iya. Tulisan dia harusnya sih pelajaran bahasa Thailand nih. Bahasa Thailand. Oke. Thailand. Pertanyaan pertama untuk teman-teman CCTV sih, perkenalan dulu. Halo. Saya Nui dari 420. Halo. Halo Bang Nui. Halo. Halo. Bokapnya Eva Celia. Oh, oh ya, mirip. Oh, semarga, semarga. Bapak-bapak, maaf. Iya. Oke. Mau gue terusin jokesnya dia nggak? Nggak, salah, salah. Nggak, kita sama bapak-bapaknya. Lanjut, itu masih kebalik. Nggak apa, gue udah bisa baca. Oh iya. Ini urut Thailand. Biar yang penting depannya aman. Iya, iya, siap. Jadi sebenarnya, pertanyaannya. Untuk teman-teman CCTV sih. Spot pacaran paling enak menurut CCTV sih di mana kalian? Satu-satu. Dari sudut merah. Dari sudut merah. Toilet kampus. Itu mah eksekusi. Oh, iya. Pacaran, bro. Pacaran. Lu kencan nih. Lu mau eksekusi di mana selalu, bro? Pacaran. Itu mah diselesaikan secara jantan. Gila. Dia terlalu jujur soalnya. Dia pasti langsung on point yang ke eksekusinya. Maksud gue kayak harusnya kan ada programnya loh. Iya. Ya, pacarannya, pacarannya. Pacarannya. Lebih enggak ada duit ke hotel aja dia. Ya tetap di toilet kampus sih, bro. Cuma di pacaran dulu. Iya, iya, iya. Oke, banyak-banyak banget gitu ya. Oh, itu ya. Oke, toilet kampus. Jan, spot pacaran ya, Bang ya. Paling asik ya. Kalau gue sih yang bisa menyediakan pasta ya, no, enggak. Spot pacaran. Sebenarnya pacaran paling bagus, Bang. RPTRA. RPTRA. Anak pemain ada prosota. Bukan, iya. Emang itu dia. Ya iya, maksudnya taman aja, taman. Oh, taman. Kita pada taman kota. Oh gitu. Nice. Rian. Kalau gua tuh tempat yang luas, betap. Sempit ini udah nah, betam juga paling banyak 4x2. Oh iya, itu setidaknya lebih eksklusif dari Deka. Ah iya benar. Toilet. Ayo. Orang lu. Gila. Amar. Bonbin. Apa tuh? Ah, kebun. Oke. Emang binatang sukanya cuma. Binatang. Lanjut. Oh, ini binatang. Binatang. Oh, ini binatang. Oh, ini ya? Iya. Habitatnya. Lebih liar. Iya. Bukan binatang. Dia namanya Tarko, Tarzan Kota. Agak. Agak di mana sepatunya? Saya mah di kamar, normal saya orangnya. Kamar. Kosan. Ada anak dua di dalamnya itu. Oh, halal. Jadi di halal. Saya sambil edukasi. Oh, edukasi. Siap. Ya, Adit. Kalau gue di mobil, tapi mobil orang sih. Aduh. True story. Yang nabrak tiang gitu. Iya. Aduh. Di mobilnya yang nabrak tiang maksudnya. Abis ngantar gua. Untung tuh kan gua ga ada. Gua ga hadir malah itu. Jangan dibahas. Mas. Ya, ambil. Maaf, tapi emang agak norak orang-orangnya. Maaf ya. Kebalik. Emang begitu. Ini. Oh iya. Konsepnya. Untuk teman-teman 420. Ketinggalan HP atau dompet? Wah. Dari Bang Nui. Bang Nui. Masuk gua dulu, belakang dong. Iya, sini dulu, ntar kesini dulu. Kapten dulu. HP apa dompet? Dompet sih, karena gua semuanya di HP. Okay. 5.0 ya. Rian. Kalau gua ketinggalan dompet. Dompet. Gua dompet. Sama dompet. Kalau gua
Pertanyaan buat anak-anak sisi tipsi, yoi. Bangun tidur ngapain? Dari Eka lagi. Ya, aku jawab lagi dong. Tanya. Bangun tidur. Pasti main HP gua. Ngecek HP. Oh, iya. Ada kerjaan enggak ya? Ada yang bisa di ada yang bisa diajak. Ada yang tindernya match enggak gitu ya? Enggak. Pasti. Udah pasti main HP. Enggak. Bobo brand. Enggak boleh ya. Eka, ada dulu. Gua apa ya? Bangun tidur. Dibangunin anak ya? Iya, gue normal banget hidupnya soalnya. Anak tiga, ya kan? Mau nggak mau anak nangis gue bangun. Kamu kayak gue juga. Yeah, no. Ya kita ngobrol coba dah. Oke. Okay. Ini berdua aja deh. Coba. Eka ya. Gua bentar minum dulu kali ya. Oh iya. Asik. Minum dulu. Tuh enggak sambil mikir sih sebenarnya. Salat subuh sih. Wah. Wow. Oke. Lalu kalau bangun jam 11 salat subuh. Jam 11 gimana? Tetap salat subuh. Bisa. Bisa. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Karena ada hukumnya kan. Bangunnya maghrib tetap. Tetap salat subuh. Udah enggak jawab-jawab nah. Iya. Udah oke. Udah. Biar enggak percaya. Ojan. Galer lah bang, apalagi bang. Oke, okay. Itu sedap banget sih. Bener, gue jadi. Galer paling enak sih bangun tidur. Iya, yeah. Wadep. Tuh kan makanya gue pengen di Fortnite gitu tuh. Pokoknya kita udah tahu limitnya gitu loh. Iya, maksud gue sampai agak spicy ya, agak pedes sedikit. Oh, udah, stop nih. Stop nih. Daripada iritasi. OTL lecet. Ay. Gak baik. Lost control. Biasanya bangun tidur tuh kurang kontrol kan. Losing your mind. Asik. Losing your mind. Kurang kontrol. Rian. Itu tadi salah ngomong itu. Apa nanti ada kan anggap aja. Ada kan titik. Ada. Gua kalau ada titik. Bangun tidur gua selalu positif sih. Apa? Matiin alarm. Iya. Tidur lagi, Bang. Males dah. Kita mulai dari yang paling ganteng. Oh iya. Amor parli. Yang DM-nya paling rame. Kasih yang terbaik, kasih tahu. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Nyeduhkan manis. Wush. Dengerin vinil sama main burung. Apa? Itu ngimpi. Enggak, itu emang. Oh iya. Iya, mainin burung. Masalah lu bilang burung. Bangun tidur langsung bikin teh manis. Brother, mas kali. Iya. Oh, udah mas kali. Pertanyaan terakhir untuk 420 silakan ya. Mau baca Mor. Itu kan di cut kan? Lu risik. Oke, buat anak-anak 420. Kalian sebelum tidur mau sebelum tidur ngapain nih? Nah. Dari Bang Dwi, jangan terakhir harusnya dia. Dari ujung. Prima jasa. Sebelum tidur ayo. Ngapain nih Bang Dwi? Sebelum tidur tuh ngapain? Gua udah pasti. Galer. Dari Prima. Prima dulu. Dari Galer. Nonton bokep. Ya bisa tidur ya? Iya, bisa tidur. Iya, indah. Kalau terpancing lanjut. Lanjutnya apa nih? Solo karir atau cari featuringan? Enggak campur. Kan belum nikah. Enggak ada campuran. Belum nikah. Oh, berarti solo karir. Kan enggak ada campuran. Bandel juga gua pamungkas lah. Gabung lah gua. Salah ya gabung. Pamungkas, gua pamungkas nih. Butuh kontrabas sama keyboardis? Enggak butuh kayaknya, enggak. Enggak butuh. Kalau ya. Pamungkas, kalau Gokaran 230.000 karena Pamungkas ada Pamulang Bekasi. Ikut lo ya. Oke, next. Kalau aku nge-set alarm.
Tergantung sama. Bangun jam. Gitu. Tapi kalau lu kan dimatiin lagi. Tapi sama ya. Sama Bas bangun aku juga matiin. Sama, men. Biar enggak. Aduh, minimal 3 waktu lah. Gitu misalnya misalnya pengen bangun jam 10. Jadi setengah 9. 9.15. 9.30. 10 kurang 15. Oke. Bangunnya jam 10 itu. Bangunnya jam 12. Kalau itu gua bangunnya jam 12. Agak dijudain ya. Iya, dijudain. Gua 420 lah gua. Labil lu ya. Enggak apa-apa bayarin. Gua selalu mikir tuh kayak gini, Bang. Lu kalau udah pengangguran jangan telat. Masa lu udah nganggur telat? Iya. Iya enggak sih? Enggak benar. Enggak ya, benar sih itu. Itu namanya pengangguran tidak profesional. Iya. Itu jadi lah pada kira kalau gua nganggur, sekali pun lu nganggur lu harus lu lagi. Profesional. Iya. Oke. Kalau bangun jam 8 buat nganggur. Masa sih? Sama masyarakat. Kalau gue sebelum tidur itu YouTube-an yang pasti. Oh iya. Wow. Wow. Itu apa? YouPorn apa YouTube? Hasrat gue sama pesantren gue. Berarti. Tapi sebenarnya bang nggak ada yang nanya bang. Tapi ini masih begitu. Kamu mewakili dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue salah. Jangan lagi. Jangan lagi. Kita mewakili dua di kamar. Ayo bang. Ayo bang. Sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Bikin susu anak gue. Sama sih. Mulia. Sekarang 420. Masalahnya dia biasa misalnya kalau bangun dikat, dia berdusin. Pak tolong mah jangan dikat Pak. Terus ya dulu Pak. Tapi dia masih suka belum. Masih panjang. Udah Bang habis Bang. Boleh dikat Bang silakan. Oh ya terakhir. Gorilla King.
belum ada royalty buat gue soalnya. Oh, iya. Belum masuk ke dulu juga dari laki. HP gue mana sih? Ya sih. Enggak ada. Kartu BCA dong. Jangan. Oh, dari siapa? Dari ujung. Dari mana nih? Angga. Dari Pamungkas mungkin. Pamungkas. Dari Pamungkas. Ayo, gue ya? Ah bengong. Jangan suruh sehat. Enggak, kalau gue sih apa yang disediain aja. Whisky boleh, vodka boleh, zam-zam juga gue minum. Balu boleh, balu. Balu boleh. Balu. Prim. Belum masuk CCTV. Walaupun lu pengen ganti drummer tadi belum. Boleh Amor silakan jawab. Kalau gua suka minuman tradisional, arak Bali, ciu segala macam. Itu salah satu mereknya arak Bali dong. Gorilla King. Asik. Emang penjilat ya orangnya? 5 juta. 5 juta itu? Lu jilat apa gimana? Jilat. Gue terharu men. Oh, dijilatin ke haru. Dan gue akan menyebutkan ini. Eh, gue yang tanya gak sih? Iya. Gorilla King. Bangga gue. Terima kasih buat teman-teman Sport 77. Kenapa kita mempromosikan minuman kita yang akan mungkin buat fit pun datang ya. Iya. Bisa tuh masuk ke fit. Buat info, buat ya. Gorilla King itu udah BPOM. Gimana? Oh iya. Iya. Benar. Benar. Selamat ya. Terima kasih. Jadi aman aman bang, nyaman di lambung. Iya, 5% buat gua sama Forte. Iya, lah banyak bang, gua aja belum kebagian. Yang temennya belum kebagian bang. gua lagi nih ya, gua lagi. Gorilanya diminum ya, bukan disup ya. Sama OT masih? Enggak sih. Oh enggak. Tapi kalau minta dikasih. Oh. Sama Imperial Black masih? Masih. Oh. Ayo lanjut ya. Lanjut. Tauan kan? Gua Gorilla King. Wush. Gorilla Kings. Asik ya? So much. Yeah. Nepotisme. Next. Ya. Bang, ganti pertanyaan ya. Abor dulu. Gak penting. Next. Abor di Imperial. Gua apa aja? Lo Imperial Black kok. Hah? Imperial Black. Wah, lo berarti ikut kontennya Bang Ari lo. Gua agak ke Jamaica namanya. Kompak lu. Oh iya. Kita Imperial Back aja. Oke, siap. Gua yakin. Makin enggak kompak konsen ya. Kita masuk ke segmen selanjutnya lah. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Random banget, jadi jawabannya out of the box. Wow. Semuanya. Wah, itu kita sekali. Oke. Ini semuanya kerjasama ya? Iya. Masih kerjasama, kan udah kenal kan? Iya. Baru kenal. Gak pernah sepanggung. Pertanyaan pemanasan ya? Iya. 43 tambah 9 tambah 7 berapa? Anjing. 59. Hah? Berapa? 59. Anjir betul. Gila lu! Gagang! Bangga gua sepen sama dia, bangga. Ya itu tadi yang jawab ada. Yang pintar. Tapi tadi baru pemanasan, Ini pertanyaan pertama nih, Pemanasan anjing. Bentar gua kalkulator. Wih. Bukan itu lagi enggak pertanyaannya. Beda. Itu pemanasan. Tinggal beli. Beda bro. Lu kalau kaya tanya aja. Dia yang kaya gue kayak anjing. Gila.
aja, kenal. 420. Lama Bang Ukin mah aman. Bang Edo. Ini pertanyaannya ya. Didengarkan dengan seksama. Oke. Kereta KRL melaju dengan kecepatan 50 km per jam ke arah barat. Kemanakah arah asapnya? Mana ke atas? Timur. Duren 3. Timur. 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 Barat ya, ke timur lah. Timur lah. Diulangi ya pertanyaannya. Yang tahu tahu. Ke atas. KRL asapnya. Mari. Mana asapnya? Jawabannya yang kompak ya. Satu, dua, tiga. Gara-gara asap. Gua ketahuan bang, begonya bang. Pinteran dia padahal ini CCTV. Perhatikan dengan seksama ya. Seksama. Seksama. Umur adik saya setengah umur saya. Sekarang umur saya 50. Berapa umur adik saya? 45. 25. 25. 57. 47. 57. Kunci jawabannya ya. Satu. Tunggu. Ini pertanyaan lanjutan nih. Tebak-tebakan. Gua jilat aja orang yang tebakan. Pemain bola apa yang beratnya 3 kg? Waduh. Oh, gua tahu. Ya, jawab dong. Mau ngopi dulu, Bang. Bola bekel. Jangan pikir gua pindah lagi, Bang. Bola bekel, bola bekel. Fabregas lo. 1 2 3 Fabregas. Fabregas ya. Salah. Apa Fabregas sih? Jawabannya adalah bola bekel atau bola gundu? Bukan. Jawabannya adalah Babang. Bambang. Bambang tabung gas. Bagian gua nih sama bagian lu sama Bang. Iya kan? Kagak adil. Kagak adil. Benar. Iya, Cik. Iya, bro. Pika from the swing, man. Iya, Bang. Iya. Gaji. Cuy. Bang, tolonglah, Bang. Ah, tolong mah. Itu benar. Cuma kita punya zaman. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan. Terakhir banget nih. Terakhir banget. Benar nih. Bambang tabung gas, Mas. Padahal tabung gas 15 kilo. Ada 15 kilo, Bang. Ada, Bang. Apalagi yang warna merah tuh. Ada 5,5 juga. Oh, timnya. Berat gas. Berat gas. Ini akrab di dapur nih kayaknya nih. Apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir. Enggak akan segitu lagi. Enggak akan segitu lagi lah. Iya, Bang, daripada kena pukul, Bang. Temen-temennya, kita mah gak berani. Gua gak berani. Sudah. Gua ngomongin terakhir ya.
Ari. Ari lagi. Memiliki uang 30.000 untuk membeli beras. 30.000. Harga berasnya 15.000. Berapa kembaliannya? 15.000 lah jelas. Kalau lu salah, pik kena pukul. Enggak boleh kekerasan. Itu 15.000 per liter. Atau nah kebutuhannya Ari beli beras itu berapa banyak? Enggak. Pokoknya beli beras. Jawabannya 5.000. Karena dia bayar pakai duit 20.000-an, men. Anjing, betul banget. Meninggalkan stand demi IKJ. Iya. Ada pertanyaan ini. Terima kasih ya pertanyaan ini. Terima kasih. Boleh tanya kok Cina mana? Kita masuk ke segmen selanjutnya. Oh, masih. Oke. Segmen lanjutan. Oke, kali itu lanjutan ini adalah. Tadi kan udah kelar ini kan harus di Dekan 420 kan? Belum. Belum. Satu lagi segmen. Kan udah masih. Enggak, kita selalu bersama, Bang. Bos bukan apa-apa kan? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Enggak bakal nanya status lu, Bang. Segmen ini adalah bermain sambung kata. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Terserah dari belakang. Boleh dari gua. Dari belakang kali. Gampang. Oke. Dari Bang Ukin. Ah, dari gua. Dari gua. Dari belakang ya. Dari gua. Dari belakang. Satu, tiga. Anjing. Anjing gue. Anjing gue tidur. Anjing gue tidur terlentang. Wah. Anjing gue tidur terlentang telanjang. Terlentang enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa. Salah. Enggak nyimak dia katanya. Ladar, ini namanya out of the box, bro. Enggak nyetek di gitar. Iya. Ya kan terlentang. Tak berdaya. Harus diulang, Pak. Anjing gue terlentang, telanjang. Anjing gue terlentang, telanjang, tak berdaya. Tak berdaya. Ya udah, lanjut, Mor. Oke, ya. Anjing gue terlentang, tak berdaya. Anjing gue terlentang, telanjang, tak berdaya. Anjing gue terlentang, telanjang, tak berdaya. Kekenyangan. Kekenyangan. Anjing gue terlentang. Telanjang. Tak berdaya. Kekenyangan. Kekenyangan. Apa bebas enggak tahu hamil gue. hamil kenyangan hamil doi hamil anjing gue terlentang tak berdaya hamil ini anjing gue terlentang tak berdaya anjing gue terlentang telanjang tak berdaya kenyangan hamil karena anjing gue terlentang. Anjing gue terlentang, telanjang, tak berdaya, hamil karena amor. Kami dari Fortuny dan kami Sisi Tepsi.